thank you wa kadzalika amruhu bil qaut ma'ato ifatin wa kadzalika laniku kaya mengkona-mengkona qaulu ta'ala amru utawi oleh merintah no gusti Allah bilku'ud kelawan oleh merentah no gusti Allah marang kanjeng nabi ya. bilku'ud kelawan lunggu ma'ato ifatin sartani golongan Kanji Nabi diperintah oleh Gusti Allah kudu menyesuaikan diri kumpul wong gede ya kaya opo kaya wong gede kumpul wong cilik kaya opo biasa wong cilik jadi kiai ya harus begitu kudu bisa menyesuaikan fakola mengkongdiko Allah Azza wa jala. wa ilaja akal ladina yu'minu nabi ayyadina, wa ilaja anadikani nekani, kaing siromuhammad, yuk minuna kang podo percaya sopo aladinah al dina bi ayatina kelawat piro piro ayat ingsun Allah fakul mongkong ucapo surah Muhammad salamun alaikum utai tambahe keslametan iku muga-muga tetep marang sampean kabeh. kan perintahe Gusti Allah ning kanjeng Nabi, eh nek ana wong-wong mukmin teko ya diuluki salam, asalamualaikum. Iku maksude kaya ngene cara Jawa apa? Ya nyapa. karo wong Jawa biasae oh tindak pundi saking pundi enten napa sak pituruti wa amru bil iqrad an rihim. wa amru lan perintah Allah marang Kanjeng Nabi bil iqradi an rihim. bil irodi kelawan ninggal lo maksud irodi itu kata-kata sindiran an roirim songoliane to iva tapi gue dalam perintah no nabi ini ono urusan-urusan sing gak sesuai karo kanya nabi urusan bakas donyo bakas opo Gusti Allah memerintahno aja kumpul-kumpul. Nah iki namine ya ora saiki kena apa sekolah anak kok di macem ya. Mreko kebutuhane macem-macem. Ana no, no SMP kanggo urusan donya, ana no, no, Ma'alim kanggo urusan kiai. Faqala monggo ngendika sapa Allah taala Wa iza ro'aita alladziina lazina ya fi ayatina fa'a andum. Wa iza ro'aita nadi kanini nga alladziina siro al-lazina ewo nga fi ayatina. Ya kang padha ngobrol sapa alladzi na fi ayatina ing dalem pira-pira ayat ingsun in Allah fa'rid Fa an dumonga ninggalno sira Muhammad andum songko alladzi na iki kanggone ngoparan kanjeng nabi sampean juga begitu iso ngetrapno, aneh kapan bakas urusan donya ya mene ya ditinggal perlu ngaji kemana begitu lah kau tugasnya tugas ngaji ya mene, kok bakas urusan pasar malam ya si cimane tadi ku ngetrapno lah ikulah namanya toleransi Yo, Gusti Allah merintah kanjeng Nabi kudu iso ngecakno enek eh, wae kumpal kumpul kematian ya tahlilan nek ana kumpal kumpul arisan ya mbakas notal duit moso ana kematian notal duit gak pantes nek kumpal kumpul ke kemantenan pantes ya pengajian sholawatan ikulah begitulah modeli ini perintah Gusti Allah ringkan Kanjeng Nabi sama ngetrap, ngetrapno Iki lah sampean dadi kiai kudu iso ngecakno aja ketinggalan. Muga apa? Muga dadi kedudukan gak karuan. Kita terus terusno dhewe iku garis besare. Ndi terus emong? hatta kola sehingga ngendika sapa Allah taala fala tak lelungguan sira ba'da zikra sause opo zikiran-zikiran ma'al qaumi zalimin santane kaum kang padha ngani ngoyo ngani ngoyo kabeh dah sampean nalikane Mes ngerti ya wae ngaji, mbok iyo jok kumpul, gak karuan o no pinggir ndalan, ngerasa ni tonggol, gak karuan. Kan peringatan toko gusti Allah. Koran-koran ini kira saman kutu iso ngetrapno. Renggone cak supaya se ngerungok naiku no, iso nompo. Gwane saman gak iso ngetrapno, malah diguyo tonggol, malah ngomong 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 iki wis bi Saib adhiro nalikaana kumpal kumpul digaki pengajian Agomoko dadaan kumpal-kumpul male digakeki opo ga kar-karuan digake orkesan digake tandaan gak karuan? Yo ya, kumpal kumpul nak no, kono ojo biasa ini kumpal kumpul kayak zikiran kok malah dirubah kumpal kumpul di kayak tandaan menungso menungso wis parek parek ngono itu lah iki pengiling mana sampai wong desa-desa nih diundang kumpulan nak kono kok no, ko dadaan komidolimin acara kemaksiatan ojo diparani falatak Pak Tadi ini sak liyane kena tiarani kecoba diundang kumpal kumpul urusan zikiran kumpal kumpul mau tahlilan solawatan ane kumpal kumpul urusan bongso kemaksiatan falatakut ojo parek parek wakola ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum wasbir nafsaka lan betah-betahno no naf nafsaka ing awak sira maala dinas saltane wong akeh ya deuna kang padha ndonga sopo Allah dina ruba ming pengerane aladzina Gilroda diwal asih dalam waktu esok lan sore Gus ya ke betah-betahno yo. Sampe nek ana kumpul-kumpul. No bareng-bareng donga saben esok sore bareng pengajian tahlilan selawatan betah-betahno sampean kumpul-kumpul nek no Termasuk koyo ngaji koyo ngene di betah-betahno. Yen prenta kabeh nalikane pas kesempatan kumpul-kumpul diisi ni donga-donga. Diisi zikiran-zikiran istighosah sak pitulut betah-betahno nek ana istighosah sampean melok. Lan fala takut ma'al qaumiz zolimin mau aja kumpal kumpul karo wong sing grumbal-grumbul isine mbahas gak karuan kemaksiatan. ayat Quran sakmene akeh iki merintahno sampean kabeh supaya seneng kumpal-kumpul istighosah kumpal-kumpul solawatan kumpal-kumpul zikiran ojo kumpal-kumpul diiseni jandoman gak karuan kurang ayat mau sak menake, mulai wingi sampai saiki Pakar dari yang menggono al unsu tanda nungus ayem Iku tandane wong sing wis mulai ayem karo Gusti Allah, wong mulai park karo Gusti Allah seneng kumpal kumpul karo wong sing dikir marang Allah. Iku tandane sampean mulai park karo Gusti Allah. Siji kalau sampean aduh karo Gusti Allah, kok gak gedhuk ana kumpul-kumpul eling marang Allah. Kok ana tahlilan mulu ayu kuping, tandane wong sing mulai digedingi Gusti Allah. ada sholawatan terbirit-birit melarikan, lalaih laupotah. Ada sholawatan ngelam-ngelam kanjing nabi. Pengtahlilan itu ya, eling Gusti Allah lah kok kepelayu pada perintah ya, Gusti Allah, betah-betahnya no ya, ada kumpal-kumpul tahlilan sholawatan, garis besar lah begitu. Itu tandani zaman mulai seneng Gusti Allah. lantanda mulai toto toto to, saman disenangi gusti ya Allah Pakadale al imbisat wal idilal yuk tamalu mimbak dil ubat tu al imbisatu tawi engko dimaknani murat kabeh ya gawe kajembaran makna asline wal idilal Coro saya ke potah toleransi lah, coro saya ke Nah, ani. Nalikane sambian nono kumpal kumpul toleransi. Eh gelem kumpal kumpul di betah betah no yoh tamalu. Mimba adil ubadu nak badin. Yoh tamalu, iku. Pak murut mana? Karena istimewa apa makna murati simpena dan biasa nopo imbitat istilahnya ya kemungkinan ikhtimah mimba dilubat ubat songo setengah yang piro piro kau lo orang setengah ya lah ikulah menungso kumpal kumpul iku ono sing wis dati kebiasaan ono sing sek mbetah mbetah no ngaji ini gitu ono sing kudu gak namari gak namari ya ono sing ngaji kok susah mari. Iku baru ngaji koyo ngene iki. Ngono to ono seneng ngaji utawa sampean gak seneng ngaji. Tapi kenapa nek ngrasani sumitet kok buwet setengah mati. Fa mim bisadil unsi monggo iku setengah saking im imbisatil unsi mo. gawe kajembarane uta toleransine padha wae imbisan bare ibtilal yo rasa ayem kalu Musa ta Nabi Musa alaihi salam in illa fitnatuk tundil lubia mantasa wa tahdi mantasha in ora ono opo ayat tondo-tondo sampai iso katok Gusti Allah sampai turut deh Nabi Musa sampai Nabi Khedir di setahun macam-macam ku ilah fitnah angin fitnah atau ujian saking panjenengan tadi kabe ku ujian teko ngersani Gusti Allah itu dilunya Sarno jenengan biar kelawan ayat man ing wong tasa ukang kerso panjenengan Wanta dilanudono nyaman ing wong tasah ukang kersa panjenengan. Tu din lubiyama Ya sampe kelasé kumpul-kumpul istighosah dzikiran. Ana sing dadi wong oleh pitutuh seneng kumpal kumpul dzikir marang Allah ana sing gak gedhuga, kerungu kuping disumpel. koyo koyo kapeku kersane gusti allah tapi sama cara nyerita ano sing alus ojo direwangi gegiran ka ano titi nek temen temen wongmu roh kebenaran mesti diseleksi ojo kok banjur nyala no nyala no no ini kapan kau menggono sampai kapan baik Wong tujuan ini bukan mencari kebenaran Wong emosi wa kaulan nabi Musa tak lele dalam gawe coro jawi apa taktil tak lele fit tak lele gawe alasan gawe elat wal ni tidar podo wae ya gawe tak ai taklil iktidar maknane podo gawe alasan gawe udur Lama Lamakilana nalikane den dawuh la maring Musa ihhab ila fir'auna innahu to. Buta ro Musa maring perun. La perun Fir'un iku raja terkuat di dunia, sektine ala-alae Prabu Dasa Muka, gak ana sing iso ngalahno. Laku Nabi Musa kongon mateni perun. Ya gak matok foto karo sang Buddha orang Amerika paten presiden Amerika lo ya gaman to akal lo nanti rudal yang menjelat dengan dia bintang lo zaman lo nyata nih Nabi Musa iso mateni Firaun Gusti Allah sing nata faqala moko ngendika sapa Nabi Musa Walahum alayya dzambun alasane walau melan kedua ahli Fir'un keluargane Fir'un alia melarat datang kulo zampun tai dosa Gusti kulo nggak ada kesalahan tau mateni keluargane Fir'un kak nopo kulo ngeri koma kali di pateni koyok koyok ini kan nama iktidar tapi Gusti Allah tetap meksa Nabi Musa kongon budal mateni perun upamane Nabi Musa itu gak mateni keluargane perun Nabi Musa gak akan jadi Nabi sing pinter setengah mati karena Nabi Musa mateni keluargane perun diuber-uber gak karuan sampai dihukum melarikan diri Lu melayu ini kok ketepak? Kaya melayu ini nurkonjin, melayu orang pondok, sunan derajat. Bagaimana kalau nurkonjin melayu ini? Semanding lah, tambah jauh-jauh. Barang melayu orang pondok, sunan derajat, bisa jadi tukang, dan, 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 dan. Nabi Musa yang itu, frustasi melarikan diri, khawatir di pantai ini. Kukus, ya Allah saya mekso, liwat macam-macam corong. Nabi Musa tekuk lutut mondok no Nabi Su'eb diulang ngaji No, bareng diulang ngaji dipek mantu pisan ke pinteri setengah mati sausin Nabi Musa pinter api nyambang ya metui pamane Harun Nabi Musa diperintah no Gusti Allah kongon mati perun Dati ana gunane kabeh ku berkaitan. Jajal menabi Musa gak mateni keluargane Firun. Ya dadi anakan Firun malih dadi so, raja sing angkara murka kira-kira. Tapi Gusti Allah nata mulai sek bayi Nabi Musa wis diatur karo Gusti Allah. Lho ngene iki lho sampeyan kudu isa utak-utik utak-utik. Critane iki pedoman. Oh begitulah Gus Jalan Penggawi Ternyata lah kok liwat lingkungan hidup At Sama angen lo iyo dadan Dari itulah sama kok sudah jadi orang pinter Nah gelem angen-angen cerita-cerita kedadian-kedadian dalam Al-Quran Kenyalah Nabi Musa s.a.w. ngendika wa ala yadham gusti kek nopo dipateni kura tau mateni wong temriko. Wakolah telah dawe Nabi Musa s.a.w. Ini akhofu ayu kazibun, saktemeni kuatir engsun ayu kazibun entong gorohno sopo alu fir'un ni engengsun. Kalo kuatir gusti kek nopo na kulo gak dipercaya apa yang anda fir'un. tidak nyembah Gusti Allah. Saman yang ngono. Besok sama nalikane mulai kutunggai pondok sing gede. Mati saman kuatir layo trokeng pundi, di wong kulo kere kandi popo. Podo mek kene tahun 80-an ngerasa nomangan. Beda on tel begaan duwe. Kelongkongan. Lah tugasnya kongon dandani pondok. Sing wis bujat. Saking ngelu ndasku gara-gara kiwa tangane pondok. Kabeh ditawakno pondok, iya ditawakno dikekno konoku yen. Wis gone sanawiyah sak pangidul sampe dalan wis tak bayari wingi, lunas. Oh mau-maue telu kudu ngaleh. Nah, saomae tak tuku. Ben ora senengane wetane. Dadi bisa kiwatengane pondok nek pondok kabeh. bayari enggak sitok ngal sitok sopo nyono nek dadi sakmene ambane wong biyen asal kere mangan pace gak di popo cocok dawe nabungsa, ini ahofu ayu kadibun sampean yo ngono rata dia yang yang ane dewe ape rabi kuatir kok rapi, rabi bagaimana kalau sarapi, rabi kalau punya anak lima bagaimana dari mana makannya ayo juga terapi Wayan diku apa ati kula. Napaane begapo begitu bingung. Besok maju mati mundur mati, Ini ketatap kaya mengono kaya apa. Walayan toliku lisani lan ora terampil opo lisani cangkem ingsun. Sapa nyon aku biyen iso pidhato kaya iso. bisa menjelut, eh. campur bal-balan, ngulang sampai di rumah, di rumah, Tapi saya khawatir, waduh, waduh, sampai dari kebiasaan, sui-sui bisa diwi. Dilatih mulai saiki ngulang aji, ketugas sampai dadi kiai, disebar ke seluruh dunia, bukan seluruh Indonesia. Nanti mana ya? ngkabar S, rebutan SSS renteng-renteng esi -renteng ini gi percontohan haji nih aku ngerumang sana Gusti Allah nyontok kene oleh es renteng-renteng gak patik nyerang sekolah ya. lah nyatane oleh ya. aku dicek karo gak percaya pak guru pak guru loh, ijasa aku iya temenan dan lah iya sama gak temenan ya. sama es renteng-renteng es limo mau denem, ya Nyatane iso kok iku ge percantuan nek kapan ngono iku iso metu dhewe-dhewe. Sopo nyono padha ngono dhelek S1 7 taun setengah gak dadi-dadi ono. Sampai mati. Lah kene metu dhewe, sampeyan ngono aja kuwatir. Aku biyen kaya ngono. Inni akhofu ayyukadzibun wa yadikusudri wala walayantul lisani kepadamu. Aku biyen itu tidak iya lori masjid itu loh sak di so, bapak gue loh gak percaya bisa yang sak bilang-bilang termasuk yang NO, NU bisa yang aku gara-gara di -gara sekolah nggak pecah belah nggak pondok keranji itu ini akhofu ayu kali pun di diku sodri yang uno duit tekondi nah gak so ngaji nyata nih so dia dia ya kamu kau tahu perasaanku petuk Sunan Drajat diperintah kanggo dandani pondoke Sunan Drajat sing wis bujat dadakan temenan eh wani gak ana pondok Sunan Drajat habis riwayat tinggalane Wali Songo wis e, sing paling berjasa no Indonesia iki yaiku Wali Songo Wali Songo sing karep siji Sunan Drajat lengkap pondoke Saat lengkap dadi siji ngerti lo Sunan Derajat Tegorene itu yang paling berjasa Sopo, Mbah Mayang Madu. sing bandani, sing nekakno Sunan Derajat Mbah Mayang Madu. Sebab itu Mbah Mayang Madu itu nuntut lagi, tak kandani. Kok pesuran derajat tok mantuku, kuburannya dikerubut di API, kuburanku enggak diurusi. Ayo tugas sampean, mikir noh. Mbah Mayang Madu itu paling berjasa di dunia Islam paling agak seandunya gua Kabupaten Lamongan jasa ini Sunan Derajat yang bandani Sunan Derajat Mbah Mayang Madu Pesarian yang udah di masjid gak ke urusan sampai ambruk wisan lagi nuntut wong senok mantra sampai didandani akeh wong marani kuburanku gak diurusi ya nah, saya kita kandani sama Mbah Mayang Madu nuntut pesarennya kudu didandani diapi supaya akeh wong ziarah cek nombah mayang madu ini tugas sampean kabeh sebagai penerus penerus calone wali songo sama tak kandani mbah mayang madu nuntut bolak balik aku dipisoi kuburan ku gak urusi ambruk gak karuan iya dimana sunan derajat baik kok gede-gede no sunan derajat yang bandani sopo bisa nak no kene ayo sing nekakno sapa Mbah Mayang Madu. Mbah Mayang Madu ku biyen cah jaman Mbah Buyutku sampai aku dadi kemanten gak wani cah ziarah ring Sunan Derajat. Nek gak Mbah Mayang Madu ditakokno wong tuwa kabeh engko ngomong padha mbek aku. Ilang ilmu tambah 80-an itu. Ya. Dadi kabeh sing ape ziarah ring Sunan Derajat, takokno wong Derajat, wong Kranji, wong Mantren, wong Banjarwati lak jawabé padha mbek aku, gak wani. Mbah Maim ngatu disik baru ring sunan derajat. Iku kenyataan engko sama tua sing di ya, surat kabar yuk, ngawur ceritane sunan derajat ngawur biar nih sampai itu tak kok nong tua tua seksek nong sama foto lebu nong majalah cila, engko lagi happy pot aku nih onong tua tak iya tambah biar jari tiang daerah ngeri gak wani sunan sunan derajat nih kemantenan kecoba mbah Maim ngatu disik jape lak pot nembek aku. Tulai, nanti bagian majalah ini ayo ndi wong tuwek takoni di foto lebokno majalah kanggo bukti to, saya mbah Mayang madu nuntut kuburan ini kongon supaya ada wong ziarah ya mboh ini mengandani itu masjidnya pemari Mari menoro ini to. menoro kari-kari gak wopo karek menoro ay. masjid peninggalan bian sunan Drajat mbah Mayang madu ngerembuk apa-apa nyana jati jenggelek sama nukedini ya. Tapi wong desa oleh ganjaran pirang-pirang mergo apa? Ngirimi tumpeng ambeng. Dadi wong desa ngirimi ambeng, sing mangan karyawan, sing ngerjakno karyawan sampe memari karek menarane tok tanggung wong desa saiki. Nanti wong desa oleh ganjaran mergo biyen mai mangan bocah sing kerja rupo tumpeng-tumpeng. gak sampe kaya tumpeng ambeng cah karyawan gak iso kerja. Woi saya tidak ganjaran Saya mikir Mbah Mayang Madu nih. Jadi berjasa tingkat dunia loh ya, bukan tingkat Indonesia, bukan tingkat Lamongan. Maksudnya Bupati ini turun tangan nih. Koyo opo, koyo opo. Soal Alhamdulillah dari Wong Lamongan, mayoritas Islam jasa nih Mbah Mayang Madu. Nah, gak rumongso sekarang gak nyukuri nikmat. Wele-wele kanya pengendiko, ngendiko gusti Allah ngendiko sopo sing gak gelem matur kasun ring menungso sing dati perantara podo karo karo matur kasun karo gusti Allah. man lam yaskuri nas lam yaskuri lah ngono jari no hadisi nasi mbah mayang madu sama kak ngerumang sani wong lamongan sama isa datang islam jasa nih mbah mayang madu kuburan ini bekat tau roh lamongan lamongan tuban katut pisang campur bojo negoro wes rungok bape babi bab jurusan iku nanti kape termasuk aku bian ya gar ini ahofu ayu kali pun iku aku bian sama yang ngono paling nyolok moto walayan toli kulisan iya memang aku bian gak bisa ngaji ngerasa no pidato gak ada ngurung kucing gak ngurung no tapi nyatanya iso wakau nap Nabi Musa nah Inna na na khafu wa ayyatuhu Inna na saatemeni kita iku na khafu kuatir kita ayyafrut alayna ingyento ini makna murad makna asib yang ngelajuti saya ini apa ayyafrut itu ini mentang sope peron, tentang yang nglacuti ala inam marang kita. Aw ayatuh, utawiyen topot, cinyilakan nih sope peron. Gusti dos pundi, kake kepedoman samaan ini, ini kalau sampai ingin datang peron, kalau ajak, Date wong mukmin kula kuwatir Gusti kula anggenan ditentang-tentang firqo dipateni temreka di utawa firqo mboten purun nurut kula ayyafrut alaina aw ayatuh. Aku biyen ya ngono kuwatir. Ya iku sampai eling kene istikharah Sunan Drajat ngatok kon melok golkar. Lah ya gol aku melok golkar nang wong golkar gelem nurut aku tagak. ah, Sunan ono ono aku seneng P3 di kongon melok golkar Pak bapakku benci golkar untungnya bapakku wis mati seurip kawan ya ya ikut kini kuatir. nalikane weleh-weleh Sunan ngatok melok golkar zaman tahun 87 kini kuatir inna anak Nah, hovo ayah perut alain aku melok golkar kulau pokok melok tadi DPR pisan ayo kono. Nanggak lepo-poy lumayan, gara-gara bujuki -gara Pak Harto le oleh gunung oleh opo, kena dikembanda pondok. Niyam, pian Pak Harto sama ngapai cangkem kok, saking aku ga ndi Nah, aku ndi jaman ni kuwa, is ga ono tandi ngani. Pian nenggintai ya Musta'in Romli. Tapi aku ga ndi bolong, ngalong itu di pisaui tonggoh, ya mbo karam-karmu. Kau Sunan Derajat sama pisaui Dewi Sunan Derajat. Salahnya kata-kata Melok Golkar. Tapi saya baru-baru kenyataan iya, dadaan. Dari Dada pondok gede. Dadaan memang rancangan ini, Gusti Allah peninggalan ini, Wali Songo, Sengkenek didandani karek Sunan Derajat. Sekarang baru tahu saya. Kenyataan, biar aku gak ngantel. Cuman ini aku, gak ngantel. Ini dunungi. Tapi talakoni ya Kilo ayat-ayat Quran kau ingin ini ki pedoman sama ojo oh, dia yang ayang di diwi. Wah jauh tak kaul kaul. Dawe Nabi Musa, Dawe Dawe Min Khairi Musa. So ngoliannya Nabi Musa alaihi salam ini ku min suil adab. Setengah sang elek yang toto kromo. Tapi yang ngono jo ngono nyala no gusti ala ja. Ya. Nabi Musa kan iso langsung wawancara. Tapi sama ngekudu mongso, Wis teko nolongso aja. ojo mbantah kaya Nabi Musa. Kaya Nabi Musa bantah, marang Gusti Allah sing nata. Gawe conto. Senajan kene dhewe ya ngono. Gak dite tata krama Gusti Allah. Gusti mosok iso dadi pondok. Wong iki konen gak percaya kaya ngono. Dhuwe sapa Gusti tak kei kaya ngono. Ngoso Gusti kok nganti tembile kaya ngono. Dadi ya padha mek ngono Tapi yang ngono ku kene dhewe rasa aku iki gak percaya Gusti Allah kuwoso ta, mae dhuwe pondok kaya-kaya ngono dalam atiku. Iku kan ganti tata krama, tapi yo piye maneh. Warane menungso. ini ngomong apa anane kene. Ojo oh, maneh kucing. Aku iki gak ngandel nek pondok iki dadi. Sakmene kuwi dene, 1880-an disik an Cepat-cepatan sampai sing kerja tak bisa kurang cepat ya, duit tak siap no do kayak opo Usmani nantang saiki nantang biar ngerasa no kampleng temen bek kucing no. senajan itu gak di toto krom bek gusti allah di analadi orno saat temene di ukima makomal unsi yulantov wayuk tamal walami utamal liuk nas alaihi maduna sopo aladija Lian an aladi uki mama komal unsi Isoreng Allah porengan urusi aladi sopo aladi wong wong sopo ya kalau walhaipa fauki bisnis bisijini fi batin khut fi dulumatin Jajal sih, al-hadi wong ya. Lian naladi, sih, kak pena al-hadi, menempe al-hadi, jadi maknanya, ngurih kekonangan nih. Paknya ewa, cah. Ngeni-keni kak ditu, atau cerita nih, ku sopo, iso makna Allah, iso makna wong, iso makna jaran, iso makna kucing, iso al-hadi. Sopo al-hadi. Lian naladi, kurno saat temennya al-hadi, namanya sih, ngurih kekonangan. Uki mama Komal Unsi, kan jenengaken, Allazi ma kamal unsi ono tingkatane ayam. Ayam karo Allah tandane wong seneng lakone apik. Yulantofu wayuh tamalu. Yulantofu. Iku kena den welasi zof allazi wayuh tamalu lan den mungkin no allazi sopo ala di kira, -kira. Nih, uki mama komal unsi julang tofu tamal sek guru nemu noy ya. ini nabi Musa ya. rujuk apa ya, Allah ya karena saat temen gusti Allah uki mama komal unsi nabi Musa kongon ayem karo gusti Allah Iku se iso ditoleransi lan iso direkong. Bisa bisane sampai iso ayam karo Allah lah Nabi Musa sek koyo koyo bantah bantah nalikane di kandani tapi nyata nih lo iso peron iso mati gara gara Nabi Musa tapi walam yuk tamalan orang dan mungkin nopo Allah di Yunus kedua Nabi Yunus sejak Nabi Yunus Nabi, Nabi Musa saya dilakoni, masih hati ini percaya dengan aku iso temen teman saya sudah lama ini berada di sini. Bisa teman-teman, saya sudah lama ini berada di Tapi saya dilakoni. Pada waktu saya, saya sudah lama ini Tapi tak lakoni di pondok ini. Senajan cara hatiku masuk ke sini, masuk ke sini. No Kalau di tengah-tengah pondok, duit tidak duit, masuk ke sini. Tidak wingi di telepon Oduowo, harus membantu Wong India. Sayang bahasa Inggris aku kapan iso, iso itu itu tak iya sih yes, yes eh. tak lara. Eh. Nah, ngomongnya bahasa Inggris, lagi ini iso itu itu. Tapi saya ngerti ya masih ngomong bahasa Inggris. Senajan ngomong gak jelian teh, wingi telepon, dengar nggak no, telepon? bingung ya, pengen petok gini. cek si karo Amparane iku Nabi Yunus, Li Yunus Nabi Yunus, lha melarikan diri di ngulang ngaji, nok siji daerah sing santri, mbilinge setengah mati. Dadakan melarikan diri. kering luar negeri, sida kenek Nabi Yunus. Madun hadza, mau apa barang ya tugas-tugas dunya hadza. kang sak iki Allah di mau. Padahal Nabi Yunus gede Nabi Musa, resikune. Tapi Nabi Musa gak melarikan diri, nyatane sukses. Nabi Yunus urusane ngulang ngaji, sandrin beling beling lah kok melarikan diri, gagal. Lama uki ma makomal komdi, nalikane <Susukainya> dan jenengakan sopo Yunus mako malkom di ono tingkatan yang susah walhaibah lan waibah cuma ibu aja apa kom di makna susah kegem haibah apa haibah no makno makna ni bo, gak pantas, nah Nabi Yesus susah walaibah nopo wegah no ilaja kok repot teman. fa ugi den siksa sapa Yunus bisi kelawan den tahan fi patnil khot den dalem wetenge wa Qurane weleh-weleh fi zulumatin salah ing dalem peteng lapis telu Ngesito bareng melarikan diri nyabrang segoro kecegur segoro jauh, tali wak gedi. tapi wak ya mulai kat kape ya. mosok ono juru utang juga gak mati gak panjang nih Allah sehingga ya peteng petenge galu petenge segoro petenge kulit ini peteng lapis telu usindiran uko kanggo sambian wedok wedok nih sama nung berjuang nasi no jining pondok. Wes dataan santri ini beling-beling gak karuan padahal teman-teman jaga no sampai dataan sama tinggal laki pondok ditinggal gelitak sama ngurusi toko kualat saman bakal kenek perkoro telung perkoro lapisane si cino dunya mangan beka iso nomor tuh anak enak kali bajingan nomor papat bujuni hilang pisan. Nih, yeah, mau suah aku siapa nih yang nulis aja. Ya. Ono ono sandriku, zaman nih tahun sekitar delapan puluhan an lima. Winter ngaji nih, bos bilang ngaji gini. sekolahnya saya nok keranji pion ya, khatam ikhya. Bos mulai ngerintis nggawe. Sekolahan ibti uh, sekolahnya, sekolah kanak-kanak, bos rapi dia anak siji, kucing nomai kecamatan dukun kono. tidak ditinggal gelidak ring Malaysia. Iya-iya, nah. kelongkongan, bojone sing Ayu pegatan di Pek Wong, Rabi Manawala Bu Ju setengah gendeng, anaknya enggak karuan, gawe tak sudah nasoboh, bucai kuning, dur. Nah itu, kurat kari cah, kanak-kanaknya enggakkan ditinggal gelidak ring Malaysia, mergawi, Remalisa gagal bisa nggak oleh popo. Padahal anak Ewong paling suge nok si jineng diso. Biar nih turun Pak Kaji, Pak Kaji Mbah Buyuti. Omongan Tan kono nggak tasudono, termasuk kayak Nabi Yunus. Hati-hati loh sampean. Ini semai kenek ya. Tahun 85 tak dengan melarikan diri dari luar negeri gara-gara utang pirang-pirang. Kak nyaur. Tapi untung tak betah-betah no gendoni wong sing gendoni aku sak mati donan padahal kalau pola pola tak tunggak nama dia tunggak nama urip wong zaman ini kok di gendonya nah kira kira track sepuluh ya zaman tahun delapan lima nah iso nyaur nah, ternyata tak nahu gak oleh mergawin nyereng nyereng dur gunung ya tak cerita nasi sama ini yang nemunggah ring telung agung nok dur gunung bengi bengi beto, wong tuwek mbok nok di Oh, langsung aku dipendeli Wong iki ngulang ngaji anake wong. Peting kraan munggah gunung kapok bangkrut tenan. Eh wong iki ngertih aku bangkrut. Mari guyu-guyu. Kataan ono jago ono jago teko ngomong ngono. Wong iki gak katok, matane picek. Wis tuwa, kok iso nek aku disindir, susah-susah ndek -susah, pisah, pisah Kapok bangkrut nek dikapokno tenan. Wong oh, iki. Wong iki sik oh, apokno. Panjenengane ya tahun 85 piye. Meh frustasi tak tinggal nang no, luar negeri kok aku ditantang dhuwit karo anake Gopar Bapak jenenge Sakroni. Pengen dadi opo nang no, kono, wae gelem wae. Sudah Kong Lomrat, cewa, Tapi, dadi konglomerat jaman. Tapi emboh dadine kaya opo. Gak Enggak karo ceritane. Eh, hey, suruh ngono kape cerita cerita sindiran tak bulan baling pedoman saman berjuang naku moi. Begitulah kamu ojo yang Nabi Yunusnya. Wanu dialan dan panggil sopo Nabi Yunus, ya. sopo Allah Nabi Yunus. Ila ya umil kiamah sampai di kiamat. Laula antada rokau ni'matum mir rabbi lanubizabil arai wa mamum murka nabi unus nak jur wetenge iwak maca la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minadh Kusthi Allah ngendika laula anta darau kau lamun yen to orang nyusulihu ing Nabi Yunus nikmatun nikmat birrabi sanga pangeran iki Nabi Yunus lanu bisa Yektine buang sapa Nabi Yunus bil arq ing dalem ora-ora wa wa kalitana Nabi Yunus umat mu'min wong kang wong kang Untung Nabi Yunus waktu nak juru petengi iwak, gak leren-leren co La ilaha illa anta subhanaka 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 Inni kuntu minal zolimin Terusnya ayat fakadha alikan nunjil mu'minin Semunuku wang mu'min alikane Wais kena perkoro mau Tergelam ngake ngake na no La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin Bakal diselamat Nabi Yunus tokno iwak nok sijinge ora-ora nabi yunus gak seda-seda upamane nabi gak maca tasbih nabi yunus tetem bakal nok njiro teng iwak sampe dina kiamat pakala ngendika al-hasan bae hasan al-ar otaiman ar al-kiamat u mana al Nabi Yunus gak moco subhanaka subhanaka temen bakal sampai di no kiamat dadi wong ciloko untung Nabi Yunus oleh nikmati Gusti Allah mergo gelem moco, subhanaka subhanaka kolal Hasan al-Arq wal kiamah wan wiyalan den larang Nabi Yunus Sopo nabi kita sallallahu alaihi wasallam ayak dadi antem manungsa nabi-nabi nabi Yunus aja nabi untuk conto lho ditugasno Gusti Allah langsung Islam sedoyo. Tapi kenapa? Kanyen nabi waktu nak Mekah ditantang, disihir, disantet, diracun, diwut, ya waktu itu untuk contoh nek berjuang agama iku melarat. Kawitane enak tembe mburine. Wakil al lan den lahu marang Nabi yuna Muhammad. Apa ngene fasbir mi hukmi rabbika wala takung kasohibil khut. fasbir betah-betahno sira iki trunokno kuat-kuatno ya mondhok li hukmi marang putusane pangeran sira senajan kanca sampean iso ss renteng-rentengno surabaya sampean betah-betahno ngaji walantakuna no jana sira kan sohibil khut nabi yunus nabi sing diuntaliwak nabi yunus Kau nanti kiai melarikan diri, frustasi, daun talibak gede, ina dan naik-kane pengo-pengo, naik-kane dongo, sohibul khut, wawa kali to sohibul khut itu khud, maklum, panget, susai, susah nontjero petengi wak, tiap lele-lele Quran ngendiko. Wahadil ikhtilafat utai kila piro-piro perbedaan perbedaan iba dua setengah ya hadil ikhtilafat ikul ikhtilafil ahwal karena beda-beda ning piro-piro situasi wal makomat tingkatan tadi gak podo kenapa Nabi Yunus untuk contoh kenapa Nabi Musa ya untuk contoh hasilnya kanjeng Nabi Muhammad sehingga untuk sampean wabak duha utai setengah ikhtilafat itu lima karena putusan-putusan sampai aku di disi apa mafil azal zaman zaman azal ini kabe sono sana catatan ini saat durungi gawe ada rekaman ini jaman gung lewang liwong bian minat Afadul songko opo saiki tafandul Wattafaut maknane gak jane padone makno murate gak padha tafandul tampane saling keutamaan terus maknane ora padha utamane wattafaut lan kaot derajati. wong gak padha ana sing dadi presiden lan ana dadi kuli Tafawut ono suge, ono kiri, ono pinter, ono budu, filkisma dalam pembagian ini Bainal ibad antara ini piro-piro kaulo zaman azali bian Sehingga rekam Gusti Allah Kuala Allah Ta'ala wa kot Ta'ala ta Walakot fadulna ba'dun nabiyyin ala ba'd teman-teman demi yakti teman-teman ngutamakna sopo ingsun Allah Bak don nabi ini setengah poro nabi nabi, abak Ab Ab dia nengatasi setengah wakot kuala, lan teman-teman kan diko, wakot kuala teman-teman kan diko, Sopo Allah. minhum mangkal lamallah wa darajat mindhum iku setengah saking nabiin manut ai wong kan lama kang dawuh sapa Allah wa lan ngangkat Allah ba'dhum ing setengah nabiin ba'dhum darajat en tingkatan Di antara para nabi ono sing iso langsung wawancara karo Gusti Allah kaya Nabi Musa. Wah, ono sing derajat dia dhuwur kaya Nabi Muhammad, ono sing kedudupan kaya Nabi Yunus. Kabeh iku Gusti Allah sing gawe. Faka namun ono Isa, Nabi Isa alaihissalam Iku minal mufaddoli setengah saking kang den utama no na kabeh Nabi Isa Wesh gak mikir ndonyo sama sekali. Tugasnya situ ndoleh kang murbang itu mati. Gak harap itulah Nabi Isa. Sampai sandal pegang duwi, bantal pegang duwi. Waladilak-walad. Pakana isa minal mufadolin, wali idlali, yu no yu. wali idlali salamanafsao. wali idlalihi lan krono opo camak Nomurote murotis paling penak bunga haken itu gak panah wis makna murote ya. wis toleransi ini Nabi Musa ya. ganggu nih wah tambahan nih biar kaya itu bunga-bunga ya yo oleh salah menyerah no sopan Nabi Isa lah nafsi ngatasi awalnya Nabi Isa ya ya terserah sampai dia Pak no itulah Nabi Isa ku urusannya Allah Fakolamu kongundi kau semua Nabi Isa wassalamu alaiya yaumu yauma wulidtu wa yauma amut wa yauma ub'athu hayya wassalamu ta'i tambah keselamatan iku alaiya muka, muka tetap marang ingsun, yaumawulidu in dalam dinani dan lahirna sopok ingsun. Waya ma'amut antilan mati sopo ingsun. Waya ma'amut nalikane dientangek no ingsun hayan kali urip mane. Wahada utawi kila kola wassalamu alaiyaiku dawe Nabi Musa iku imbisatun mindu. Maksudnya imbisan baik dilalak podohnya. Mana asli ini bunga-bunga no ya. toleransi mindu songko Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa bunga toleransi lama sahatan nalikane ningali sopo Nabi Isa minal lufti songko kasih sayangi Allah. Fima komil usin dalam tinggalane ayem karo Allah. Misak karpe opo jari gusti Allah. wa ma yaqya anapun nabi yahya ibnu zakaria alaihi salam fa innahu sa teman yahya iku jenengaken yahya mako malaifa ono tingkatane haibah ati kaya-kaya rumangsa wibawane Gusti Allah namanya haibah wal isin falam yantik hatta asna alaihi khaliquhu

Inna hadil asma sama temenikila asma Asyarif akang mulio Karena ono yadkur zikir nyebut-nyebut dah ing asma sobat tu sohabah setengah sohabat Asma-asma ini ku segawe zikir mulai jaman sohabat bian Wakana ono sobat tu sohabat kodaa temen-temen Dungo Kodda'a lahu An-Nabi Bilbarokah Kurang tepat Wakana kodda'a Lahu Nabi Wakana teman-teman Ono -teman Kodda'a lahun Nabi Teman-teman Dungak no karena ya kuruha mbak sahabat wa karena kota alau -al maring mbak sahabat sopan nabi kanjeng nabi. Sallallahu alaihi wasallam bil barokah klan barokah. Iku anu gue ragu tentang rujui benda no tapi bisa diulak wali sahabat sing dongo dungo iki termasuk dungu apa apa sing didungak no kanjeng Nabi Barokah wakana kodda'a lahun Nabi ono mana sing maknani gini wakana ono kodda'a teman-teman ngarani lahun maring Nih, go. hadil asma sopaan Nabi bil barokah kelantungu barokah di sak karpi ngono. You know. Tapi sing tepat dhisik mau, ana sahabat didongak ana kanjeng Nabi atau sahabat sing senengane ndonga iki falamma mata nalikane mati soba du sahabat khufirat monggo keduk anda rohimo popiro piro tirham tirham mimbaiti songo omai mbak bil fuus kelawan kehancu ya pacul bareng sahabat sing senenganin dongo iki. Ini kalau nduwur wingi dongo wingi ya ismu ta'ala al karim al wahab ini tuh. Wah kok suge dunya brono. Omah di keduk lah kok dadaan opo. Wah kufirat ada bil bilfus duit pirang-pirang emas -pirang, perak nok njero mai dipendem pian durung ana bank ya. saking suke pian ning ya, ngono ya wong suke-suke iku duwite dipendem ya tau ngeduk nek no, lawas legenuk gitu. Le. tapi gak payu apa-apa iku kuningan apa wis sampai kabeh kuningan modele kaya apa mungkin ya, sudah ribuan tahun yang lalu jadi sok gak ana no, sitok sing kena digawe sajur gane yo ya, pian apa oh, senenge wong iku dhuwit kok diwadahi dipendem nang pian ketuku gitu, kucing ala kucing pirang-pirang tinggal mati wa matalan mati so mbantu so sahabat an arbaida zaujatin ninggal bojo papat fasulihna ala samanihinna, kulwakidin mongko den cara saiki apa dinten damai no sapa arba uzaujat an samani samanuk iki bimaana apa iku bagiane ya mbak dusul habab bagiane arba uzaujat kula ngati-ati unta saben-saben wong siji samani Wulung Pulau Dirham. Sokabat yang senang ini wiritan wingi kok, diwiri kok. Tinggal bujo papat, warisannya bujo papat dah oleh Mas Patang Trekedang, saking keng suge. Kulah sayang wiritan wingi wengi, karek keterangan itu. Kulah diantara yang ini-ini ini, 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 ini. Tunggu-tunggu asmaul husna sing iso nggarai sugih donya brana wisun nek pondok jek njaluk ngalor ngidul tarian nek pondok iku kiai ning ngemai aja njalukan teko ndia mergawi wa asrarullah utahe pira-pira rahasiane Allah iku la sura kena den padak-padakna apa asrarullah bisa en kan suwiji-wiji tah pokoknya gusti allah wes paring iku segak kena di koyo iko koyo iku nyata nyatani iso fasubhanaman, man suci zat ya gusti allah takut dasat kang mau suci asma uo pemirah pemirah asma ning man wajalat lan agung sifat uo pemirah pemirah sifat eman wa sifat uat asma utawi modele nyusun ikilah asma wingi antu doyanto den toto taklifu opo taklifatun ya kok oh, gak terang tulisan ini susunan misalnya ya kok repot temenan opo karimun wahabun rutaul disusun fi umurba'in yang dalam raja segi empat gaya wadai ngoni. wantu kamalan dan sempurna no adwaruhu apa piro piro coro saiki apa aja wi wifike mbak ya kolome bunderane ku ko, kolome murba wa yudkholan dan lebok, no, fi silki hadal khotin dalam runtute ikilah tulisan tulisan negarisan ismu apa asmaning Allah al kafi wal goni bongsor rezeki kabeh wal kaf al fatah war rozak itu empat asmaul husna sing di lobok nono kolomi yaiku sing jurusan jurusan ekonomi al kafi al goni al fatah ar rezak kuning gawe cimati la yaquru ma la ya ahadun ora zikir hum ing al-kafi al-ghani al-fata arzaq ahadun sapa wong ala qalile ngatasi sitik rejekine ila katsara ngengake no hu ing qalil uta ing ahad sapa Allah Tadi wong sing rezeki ini angin, wong sok cari rezeki mudino sak cendok, sak cendok ayo, mangani sak piring. Supaya rezeki ini tadi akeh, perbanyak wiritan ya kafia honiu ya fatahu ya rozak. Empat asmal husna sinar ijo, kutnik gawe dikir paling cepet di sonda no, rezeki saitik tadi akeh. Katanya piti ngendok sitok ngendok limo. khususan khususe fil makul ing dalem urusan panganan bangsa pari-pari panene sakjane lima karung dadi 10 karung. Tanharum muncul ya katon fi ing dalem makul ziyadaton apa tambah wa panene iwak bandengi gaumpakan. dene mlaku-mlaku ga ono ngaji mari Lekok kepedok no pinggir tambak, kenalanku, waktu wow, hampir dicekeli dicekali, langsung mak jual lo di bandeng, dilepon montorku. Tak goreng, tak pangan, no enak, setengah mati. Cik wong isi ngemaik, cik anu padahal aku yo gak patik biasa man, wak-wak. Wih, -wak. wong sing ngemaik, cik leku goreng, tak pangan, tak sitok, sampai petengku senap. Nih. Iwak malu oleh akeh wiritani Gara-gara wiritan Ya kafi ya goni, ya fatahu ya rozak Layasak orang amot al aklo apa akal Ya sak tau aku, kalau katok loh, Ingkaru apa ngingkari ziyadah wistah gak matok akal Li wuduh ya kena ziyadah Iya kok mbuh tambah akeh tambah akeh Sampai gak matok akal mosok tambah sakmene panene sakmono walayat qulan wa razikir hum ing alkafi alghani wa fatahu yarzak mau ahadun sapa suci finausi kae kuwi awak dhewe ning ahad amniyah umniyah utawa harapan-harapan pengarepan-pengarepan Sampan punya harapan-harapan kepingin opo gelem zikir iku illa nala angin mendapatkan yang merkulih Sob akadunda ing umnia. Ngolak lo harapan saman bakal kasil Moga wiri tempat asma'ul khusna mau Walayu dawi orang ngelanggeng no Alayhim ingatasi Kafi goni fatah rojak, Ini gelem gelam Wiritan ya kafi ya ya fatah ya rozak Man sopo wong Fakoda kang kesepen man halatan Si jining derajat minal halati Sangka piro-piro derajat ilarot roda Angin balik no sopo Allah Til kal halai mengkona-kona derajat alati di Kang kelangan man haing derajat Wah sampean kok di lereni dadi komandan. Ayo ojo sing akeh. Asmane Allah ya kafi ya ghaniyu ya fattahu ya razzaq. Duh kok diangkat dadi komandan maneh, gak suwi bali maneh. Jupun di kesalahan kaya pimpinane pengadilan sak Indonesia nang korupsi gak pantes bareng diungkrau ngkrau esok televisi konangan mau narkoba pirang-pirang yo yo gitu kita koyo opo ini koyo mengkene Indonesia Indonesia gak pantas babar blas, um pengadilan sak Indonesia nang korupsi kadek lo konangan narkoba pirang-pirang gak pantas ngonukus gak ada hukuman hukum mati nih no, titik sekadar hukuman limang tahun saya kata gak usah hukum mati sudahlah ini ku cara undang-undang mau ngurus gak ada toleransi soalnya kenemenan ini pak inggi korupsi saya pantas pak bupati korupsi saya pantas pimpinan pengadilan sa Indonesia yang nomor siji nang korupsi kadek narkoba ini pirang-pirang memalukan alasan apapun tidak ada harus hukum mati so, salah ya. wanita di penggede Kudu siap melarat nih kesalahan nih. Ya wiritani iku lho, biyen jek gak ngono. Min jabat bal minjatin, jiatin melayak tasib Wa man ta'i samar mando ku nyusun manhum ing al-kafi al-ghani al fatahu ar-razzaq. Fi murabain dalam rahasia skimpat bisirit tadakhulan rahasiane melebu metu maksudnya diolak walik tulisane wahamalahum lan gawa sopoman, hum ing kafi goni fatah rozak mau mari raja di kejimat rozaka mau keparing rezeki hu ing man Allah min khai sulayah tasib sekirane ora nyono-nyono sopoman. Balmin jahatin, balik sangkau arah-arah. Lantuh taruh ngawraku merentek, opo jahat bibalianu arah-arah. Ati niman, gak nyono-nyono, kok iso yang mulai, lo badi iku, mulai badi iki, mulai yang tamit anurat, njaga'no, sopaman, alaya ingatasi khala, tetanggana njaga'no. Sing tak jaga'-jaga'no, bleset, sing gak dijaga'-jaga'no, moro teko. Wahadil asma utai asma'ning asma ning gusti al sharifah kang mulio yiku al kafi al goni al fatah rozak yiku min asma imi kail setengah asma'ning asma ning mulai mekail mulai bagian ekonomi alaihi salam wa amma ismu ta'ala al qadiru wal muqtadiru wal qawiyu wal qaimu ya qadiru ya muqtadiru ya qawiyu ya qaim bagian urusan kemampuan-kemampuan iki -kemampuan. empat asmane Allah iki faazkarun mongko pira iku zikiran jalilaton kang mulya tasluhu cocok alkar antakun ing ento ana alkari karena kanggo zikir liman keduwe wong yuani kang nang nandangi iman ton nindakno man alakhir al alkhirafa ing penggawean-penggawean askilah kang abu taput Fala ya jitu na orang ngerasa no man alamat takli ngong bebaning abot kanggo karyawan bagian sing ngangkat-ngangkat kayu supaya rasa gak kerasa ora nyeng 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 wiritane ya qadiru ya muqtadiru ya qawiyyu ya qaimu pekerja berat-berat iki cek gak kerasa abot wae hablan ilang al Oh, apa itu, itu, itu marodu entah itu apa itu kato al loro bi barokah di asma kelawan barokah ikila asma wis gak keroso abot gak keroso loro kerja berat gak karuan ayo no kerja mendino tak delok wedok bisa noong tuban kebeledukan gak karuan lah kok saya sehat di pirang-pirang puluh tahun wingin ane aku ngajak nurkonjin delok nok kono gak sampai setengah jam kering waktu cekik cekik lah yo ya, pada nong tuban nok kono sepuluh tahun gak pelatihan. aku gak apa eh uang ini ibu loh, tondo ini ini ya gusti allah sing paring kenapa nong tuban wedok sama lanang tua kerja beleduk gak ke karuan neng gak loro loro saya suyat gotong saya ketik lusa nyengan parang rukonya gak sampai setengah jam lah kok memati pelatihan, muatannya abuang gak kuat. Nih kira tanda nih, gak tahu iritan ini nih kinerja konjen kan dani. Iritan ya kau tiru yang mau Gini gak apa mentereng, pelitukan, Kape mau bi barokah hadil asma kalian barokah kila asma. Wada karun rano soal Hasan bisri rohimahulloh. Anadil asma saat menikilah asma. Asyarifa As Kang Mulya kanate ono asmane kuwi al-Husain sang dikira ni Sayyidina Husain. Wa kana ono sapa Husain niku za ba'sin anduwani kekuatan sadidah kang kuat. Wa sya'adalah kekendelan bahiroh. Kang mencorong. Wajanuk isu nalikane den ukir apa? Al-Qadirul Muqtadiru Qawil Qaim Dikai fil khotam in dalam aliyali wa khotam lan gawe aliyali bi kelawan khotam ahadun sopong suisi adro kamu moni sopuang ahad Dari kaim mengkono mengkono Pak Sin Syadidin Karena dikai rajah dikai supaya cik rusuh nalikane kerja Bahkan liwakti sak nalikane ahadin Wal awla tekang utomo fitan zilil asma' in dalam noto asmaning Allah fil awfak dalam piro-piro wifik ni tiga wijimat al murabaat rajai segi empat iku antakuna yanto ono opo al asma iku ta'lifatun ta iku dan susun bitori istiro, kelawan jalur dicampur diulak walik tulisani dakaron rana soal Hasan bisri Rodialo an wahada utawi ikilah layah taju ilawat imi salin wahadha utawi kilah torikil istirok no? iku layah taju rabu ilawat imi salin maring gawi contoh balil lafzu balik utai kata-kata kafin -kata iku nyukupi fiin dalam bahadha wos bulak balik diceritakno karek niruai gak usah diomong nomane ndak ndawak ndawak no cerita dah wabillahi taufiq wal hidayah wardido wal inayah